ajang dangdut The Academy tahun ini tak seperti The Academy tahun sebelumnya. Bagaimana tidak, dikabarkan salah satu dewan juri dalam ajang tersebut keluar dari acara dangdut paling bergengsi di tanah air itu. Siapa lagi kalau bukan Inul Daratista. Banyak yang mengaku kaget dengan informasi tersebut, mengingat wanita yang kerap dipanggil dengan nama Mbak Inul itu merupakan dewan juri senior yang tak pernah absen di setiap ajang dangdut yang diselenggarakan oleh televisi Indosiar, baik itu LIDA, The Academy, maupun The Academy Asia. Banyak dewan juri lain juga ikut merasa kecewa dengan keputusan Inul Daratista tersebut yang hengkang dari The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri. Salah satunya adalah Lesti Kejora. Namun apa yang harus dikata, keputusan itu sudah tak bisa diganggu-gugat lagi. Selama ini, banyak dari para netizen terutama dari kalangan para pecinta musik dangdut tanah air yang mempertanyakan ketidakhadiran Inul Daratista selama The Academy 5 Indosiar digelar, baik itu saat audisi, final audition, maupun di babak 50-50. Namun sayangnya, tak ada satupun yang berani menjawab secara tegas atas pertanyaan tersebut. Setelah ditelusuri dari berbagai sumber yang ada, usut punya usut, ternyata Mbak Inul Daratista saat ini telah resmi dikontrak menjadi dewan juri di ajang dangdut televisi sebelah, tepatnya dalam acara Kontes Dangdut Indonesia atau KDI di televisi MNC TV. Atas hal tersebut, dipastikan wanita pemilik goyang ngebor itu tak bisa lagi menghadiri acara The Academy 5 Indosiar sebagai dewan juri. Sempat beredar isu juga bahwa posisi Mbak Inul sebagai dewan juri sudah digantikan oleh Zaskia Gotik dan Jenita Janet. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal YouTube ini.